Hai, saya Jasmine Suraya Chen dan untuk hari ini saya nak buat satu food review yang best. Sekarang ni saya di rumah makan Telajak Lara. Jom kita try food yang kau hebat. Hai semua. So, kalau korang lihat, semua ni adalah menu-menu terhebat kat rumah makan Telajak Laris. Dan kalau korang nak tahu juga, kat rumah makan Telajak Laris ni kita ada 150 menu. 150 menu, mak ai. Yang kat kanan saya ni adalah nasi lobster bakar. Tapi siapa-siapa yang suka seafood, ni lah first choice korang kalau nak makan kat KD ni. Memang sedap. Kau memang sedap. So, lepas ni, mee sizzling udang galah. Tapi kat sini adalah mee sizzling udang galah special masakan Melayu. Ini first time I try. Tapi sedap. I nak pergi try chicken wing Telajak Laris. Nak tengok kalau betul-betul kedai Telajak Laris. Tapi orang kata kat kedai ni chicken wing best seller. I nak try dia punya asam pedas. Ni adalah asam pedas. Tak payahlah nak pergi Melaka nak try asam pedas eh. Kat sini pun boleh try asam pedas. Lepas ni pula I nak try dia punya char kway teow sotong. Ini adalah char kway teow yang basah lah, jadi dia bukan yang kering. Sekarang ni sudah tiba masa untuk saya makan dessert. Dan sebenarnya kat rumah makan Telajak Laris ni ada banyak menu dessert. Tapi inilah dia punya special iaitu waffle Telajak Laris. Antara dia punya special, waffle dia diselap putih dengan sos coklat. Waffle ni juga sangat berhasiat tau, datang dengan buah-buahan. Wow, saya sudah kenyang. Hati saya pun sudah cukup puas sebab saya dapat makan semua top dekat rumah makan Telajak Laris. Dan RMTL ni yang berada di Kota Damansara semestinya patutnya jadi bucket list untuk korang di rumah sana. Okey, tapi bagi siapa-siapa yang memang nak datang, saya pun ada satu benda yang special bagi korang di rumah. Dan untuk memenangi ini iaitu voucher untuk anda makan di rumah makan Telajak Laris, anda kena jawab soalan di IG Pop TV Express NTV7. Ingat tau, Instagram Pop TV Express NTV7 untuk memenangi voucher yang hebat ini.